Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Sakti Andika. Di video kali ini kita akan membahas tentang Indonesia-Rusia tetap melangkah untuk mengadakan Sukhoi Su-35 Superclanker. Seperti apa? Mari kita bahas ulasannya di sini. Ajudan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin untuk urusan kerjasama militer dan pertahanan, Vladimir Kozin, mengatakan bahwa Rusia mulai mengimplementasikan kontrak pengadaan jet tempur Su-35 Superclanker pesanan Indonesia. Secara khusus, Vladimir Kozin memuji Indonesia secara terbuka dan mengatakan bahwa negara lain banyak yang kalah atas tekanan saat mereka sedang mempersiapkan penandatangan kontrak dengan Rusia terkait pengadaan alutsista. Seperti diketahui, Amerika Serikat mengancam siapapun yang berani membeli alutsista Rusia dengan sanksi ekonomi. Kami berterima kasih atas teguh dan pendirian kepada pemerintah Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, yang mana mereka tidak takut untuk mengungkapkan secara terbuka, termasuk kepada Amerika Serikat dan pihak Barat, bahwa Indonesia tetap kukuh membeli Sukhoi Su-35. Tekanan kepada Indonesia sangatlah besar. Kontrak ini dipersiapkan selama 2 tahun. Ini adalah kontrak yang kompleks, Su-35 yang modern, dan semuanya dipersiapkan dengan baik. Kalau kontrak itu lama, Indonesia memang perlu waktu untuk menyempurnakannya. Indonesia berhak melakukan itu. Nah, itulah informasi yang bisa Sakti Andika berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa tetap like, share, and subscribe terus channelnya Sakti Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.